Kapolres Kapuas Hulu melalui Kapolsek Pengkadan AKP Bukhari menyatakan, seorang perempuan yang meninggal dunia akibat kebakaran rumah di Dusun Buak Mau Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan, Sabtu 23 Oktober 2021 malam, menurut keterangan saksi sementara terjebak di lantai 2. Korban terjebak api saat peristiwa kebakaran, karena posisi korban berada di tingkat 2 rumah yang terbakar, sehingga tidak bisa melarikan diri dan akhirnya meninggal dunia. Ujarnya kepada wartawan, Minggu 24 Oktober 2021. Dijelaskannya Kapolsek, saat terjadi korban sedang tidur di lantai 2 rumah tersebut, dan korban tersadar saat api sudah membakar tangga rumah, maka membuat korban tidak bisa menyelamatkan diri, sementara api sudah membakar atap rumah, ucapnya. Terkait penyebab kebakaran rumah tersebut, jelas Kapolsek untuk informasi sementara dari sejumlah saksi di lapangan. Diduga karena konsleting listrik dari lantai rumah yang terbakar itu. Kebakaran terjadi Sabtu 23 Oktober 2021 malam hari pukul 21.00 WIB, Dusun Buak Mau, RT 3 atau RW 1, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan. Dan korban yang meninggal dunia akibat kebakarannya itu Devi Susilawati, ungkapnya.